Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue, Rocky Padilla. Dan di video kali ini, gue melakukan hal yang baru nih. Yaitu gue memberikan kalian sebuah highlight dari pertandingan sparring yang gue videoin minggu lalu. Yaitu antara juara bertahan IBL Pelita Jaya EMP melawan tim dari Filipina, Trace College. Nah, tapi sayangnya kayaknya ada sedikit miskom dengan tim pengundang. Karena mungkin karena namanya Trace College, pasti sangkanya itu adalah tim college atau tim kuliahan. Tapi ternyata yang datang adalah anak-anak SMA, sehingga di pertandingan ini pun kalian bisa lihat kalau ini nggak imbang banget, badannya kecil-kecil banget yang dari Filipina dan bertemu lawan-lawan yang pemain pro, sehingga skornya agak-agak jauh banget. Ntar kalian juga bisa lihat sendiri di videonya. Tapi untuk gue sendiri sih, gue ini sebagai latihan karena gue belum pernah video pertandingan. Dan kalian bisa lihat sendiri nanti kalau kamera sedikit goyang-goyang dan apa transisinya mungkin juga nggak enak, dan ada juga yang semenit kayaknya gambarnya agak miring. Jadi tolong maklumin aja guys, karena gue juga masih latihan. Tapi yang lainnya, yang penting sih ada Zaverius Prawiro, di mana dia melakukan debut singkatnya karena main cuma 9 menit di pertandingan ini. Karena yang ngelatih waktu itu Faisal juga mungkin agak was-was ya, karena lawannya anak SMA, takut bintang-bintangnya cedera sehingga bermainnya sebentar aja. Tapi kalau kalian lihat nanti di highlight sini, Ius ini masih oke banget skillsnya. Dan gue bisa prediksi kalau nanti Yus itu akan menjadi pemain yang sangat penting untuk Pelita Jaya menuju back-to-back champions nih nanti. Karena mereka tahun lalu juara, pasti mereka tahun ini akan mencoba lagi dengan menambahkan Yus ini jadi back-to-back champions. Nah, akhir kata gue cuma bilang thank you banget guys atas supportnya yang udah nonton video gue. Dan kalau yang udah komen-komen, thank you banget. Gue appreciate semua masukannya juga. Thank you banget. Dan jangan lupa untuk nge-like dan nge-share dan juga komen di video ini. Dan juga yang pasti jangan lupa untuk subscribe channel gue. Dan gue pengen coba selalu memberikan kalian konten-konten eksklusif di mana kalian gak bisa dapetin di mana-mana lagi kecuali di channel gue. Kalau gitu, thank you again. Gue Rocky Padilla. Jangan lupa untuk follow Instagram gue @RockyPadillaFoto, yaitu PHOTO belakangnya. Thank you banget guys, dan see you guys on the next episode. Yeah.